Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share video tentang berapa biaya perjalanan ke Bali pakai darat. Dari kemarin kan kalian aku selalu share story, share video, upload video tentang Bali dan Bali untuk dan liburan beberapa bulan kemarin. Dan kali ini aku bakal share ke kalian tentang berapa sih biaya ke Bali lewat jalan darat. Check it out. Oke, sebelum ini adalah share video tentang berapa biaya pengeluaran ke Bali total semuanya bersih. Di sini banyak banget yang DM aku di IG. Kak, berapa sih biaya ke Bali pakai jalan darat dari Jawa ke Bali itu berapa sih? Berapa biayanya, bisa sampai 20 juta enggak? Enggak, sorry guys. Enggak sampai 20 juta. Kenapa? Ya karena kan kita pakai jalan darat gitu, pakai mobil. Jadi tuh enggak perlu yang namanya pakai biaya 20 juta enggak. Oke, yang pertama yaitu biaya perjalanannya, yaitu aku isi bensin etol itu 1.200.000 yang pertama. Yang kedua itu adalah etol itu diisi 1.200.000. Ketiga itu ferry dari Banyuwangi ke Katapang itu 200.000 karena aku pakai calo. Nah, pulangnya itu aku download Ferizi, terus aku booking by online itu dari Katapang ke Banyuwangi 189.000, hemat dong. Kemudian aku booking hotel satu malam di Bali itu 200.000. Ke Nusa Penida Island pakai private trips itu 450.000 ya guys. Kemudian wisata Bali Danau Bedugul itu kita cuma 3 orang masuk, satunya tidur di dalam mobil aja, capek gitu katanya nggak mau jalan-jalan. Jadi kita 3 orang 100.000 entry masuknya. Untuk satu orangnya itu 30.000. Terus untuk biaya konsumsinya yaitu selama perjalanan 800.000. Itu aku hitung kotor sih gitu ya. Kemudian biaya parkir selama perjalanan tetek-tetek apalah lalalala gitu itu 30.000. Jadi total ke Bali lewat jalan darat dari Tegal ke Bali biayanya adalah 4.175.000 selama 2 malam. Selama 2 malam 1 2 malam 3 hari. Itu biayanya. Terus kemudian apa aja sih yang harus dipersiapin selain dari biaya pengeluaran tadi? Yang pertama yaitu konsumsi. Jadi pas kita sediain termos gitu untuk selama perjalanan jalan darat. Terus kita bawa gula, teh, kopi gitu, rice cooker gitu juga biar tetap hangat. Pop mie, terus snack-snack selama perjalanan gitu. Lauk juga udah kayak daging rendang gitu-gitu yang kering. Terus cemilan snack, obat-obatan kalau kita mabuk atau nggak enak antangin gitu, itu perlu banget karena kita perjalanannya jauh lebih dari 12 jam jalan daratnya. Kedua yaitu bawa pakaian secukupnya aja, berapa setel, berapa lama. Kemarin tuh aku bawa sekoper tapi itu udah bareng sama yang lain, sama mamaku share gitu. Terus alat-alat makeup. Yang ketiga tuh badan kita harus fit dan sehat karena itu perjalanan jauh gitu. Jadi kalau misalnya capek itu nggak boleh dipaksain kalau perjalanan, jadi kita harus berhenti di rest area buat istirahat. Keempat yaitu bawa kamera, itu jangan lupa guys, bawa kamera buat foto. Terus seperti itu sih kayak persiapannya, konsumsi,
selama perjalanan, karena kita nggak mungkin selalu beli dan beli, itu pasti kita ada yang udah di prepare, kita udah bawa dari rumah itu banyak banget gitu. Kemudian pakaian berapa beberapa macam dan cukup deh gitu ya. Terus badan kita harus fit dan sehat, minum vitamin juga. Keempat, bawa kamera buat foto-foto. Kelima, istirahat yang cukup bila capek gitu guys. Jadi ada yang bilang capek nggak sih perjalanan darat? Ya semua perjalanan juga bakalan capek, cuman experience-nya tuh berbeda dari jalan darat sama naik kapal gitu. Jalan darat naik kapal, terus jalan darat sama, pokoknya jalan darat sama pesawat itu pasti berbeda guys. Capek itu pasti, namanya kita jalan-jalan, mana ada yang nggak capek. Semua itu pasti capek, tapi ya semua itu terbayar ketika kita tuh udah sampai di di Bali gitu loh. Ya ampun, itu gitu. Dulu tuh aku ke Bali tahun 2016, itu aku naik pesawat, ya udah experience-nya ya udah gitu aja gitu, beda gitu. Sekarang yang keduanya aku ke Bali naik jalan darat gitu dari Tegal, ya itu benar-benar experience-nya tuh dapet banget Pak. Ya kita bisa berhenti-berhenti di setiap kota, di Surabaya, Jember, Jogja, Malang dan sebagiannya gitu. Dan itu butuh waktu juga, jadi kalian harus punya waktu cuti yang cukup, tidak terlalu lama, tapi ya bisa gitu, bisa diatur schedule-nya. Kalian harus bikin itinerary dulu. So buat kalian semua yang mau pergi traveling, wajib cobain pakai jalan darat. Okay guys, this all my video about biaya perjalanan ke Bali lewat jalan darat. Don't forget to like, subscribe, comment, and see you next video. Bye. Okay, ini aku tunjukin pas aku lagi di wisata Ulun Danau Bedugul. Cek. Nah, yang ini waktu di Nusa Penida. Biar kalian pasti ingat dan kalian pasti pengen nyobain kembali pakai jalan darat, pakai mobil pribadi kalian. Okay guys. Bye.